Ini sudah jadi bakso acinya. Yang ini digoreng. Kalau yang ini tidak digoreng, tapi direbus. Ini ada tahu. Dan taruh bakso juga. Tinggal bikin kuah. Wah, ini sambal bumbu untuk bumbu kuahnya. Ada bakso, sapi, tulang sosis. Sudah mendidih ya, kuah bakso aci Malasa Family. Oke, sekarang kita nak matikan dapur ya. Nah, beginilah cara-cara saya masak kuah bakso aci. Agak pedas sedikit ya, saya letak sedikit bakso daging dan juga odok atau sosis seperti ini. Dan kalau kurang pedas, saya ada nih cili padi sesuai selera lah kan nanti. Bawang goreng. Oke, cara saya menyiapkannya seperti ini. Oke, saya ada nih yang rebus. Oke, dan yang goreng seperti ini. Saya letak 3 biji dahulu dan ada tahu goreng. Saya letak bakso tadi ya seperti ini. Kemudian air siram kan kuah dia. Kacau. Ini dia bakso daging dan juga hotdog. Nah, seperti ini. Dan kemudian saya ambil cili. Saya enak pedas ya. Nah, cukup lah. Oke. Inilah bakso aci ala saya sendiri, bakso aci by Sa Family. Ini dia. Sedap. Oke, ini anak saya punya ya. Nak makan dengan nasi and then nak letak kuah macam inilah. Selera Kak Rumani lain-lain pemirsa ya. Nah, seperti inilah dia punya. Ini dia. Tak bawang goreng and then cili sesuai selera nanti. Nak berapa banyak nak? 3. Oke, yalah banyak. Thank you. Oke, silakan coba semua. Abang nak kan? Kita tengah masak nasi untuk abang. Apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Oke pemirsa, saya nak try dulu bakso aci yang saya bikin tadi ya. Saya nak makan. Ini yang saya goreng, saya nak coba. Ini ada juga tahu, nanti saya try juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya dulu ya. Mantap. Garanti sedap, tak payah beli. Ini ada macam-macam. Ini yang saya rebus. Ini goreng, ini tahu, goreng juga, ada bakso daging sedikit, ini sesuai selera, ini kuahnya tadi saya letak bumbu, masako, bawang putih, bawang merah, cili, garam aja mutu sedikit, dan juga udang, saya blend, masuk jadi satu, dan juga lada hitam, itu saja, ya. Oke, silakan mencoba. 2 hours later. Nah, pemirsa, ini bakso aci yang kita beli ya. Sendalamnya seperti ini. Ini dia pelengkapan sambal, lada putih, dan dia baksonya. Dan ada limonnya juga, pemirsa, kak paket. Dan ini dia punya tahu keringkan. And then this one baksonya seperti ini ya dalamnya. Dalamnya seperti ini, paketnya ini dia. Nah, seperti ini kita sudah merebus ya. Sekarang kita nak kacau dengan dia punya bumbu.
taburkan dia punya kerupuk ataupun sukro ya. Oke guys, ini bakso acinya sudah siap. Kita mau makan ya guys, mau rasa bakso aci ini gimana. Seperti ini ya guys. Ini ada tahu keringnya. Ini ada sukronya. Hai adek. Ini ya sini. Iya. Ini oh, ada bakso. Oke, pertama kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pedas ya guys. Pedasnya terlalu pedas.